Selamat pagi teman-teman. Salam semangat, salam sehat, salam Indonesia maju. Sambil menantikan pergerakan tahapan selanjutnya, saya akan mereview posisi dua saudara kembar ini, saudara seperjuangan ini. Inilah kendaraan Kometo yang saat ini akan meninggalkan saudara seperjuangannya, yaitu Lonser. Dan saat ini Lonser sedang akan disiapkan atau diinstal kembali untuk memasang girder sebagai tugas dan tanggung jawabnya Lonser ini, untuk menempatkan girder. Dan inilah profil dari Kometo. Di bagian depan ini adalah mesin utamanya, dan yang paling depan adalah kabin atau operator atau pengemudinya. Dan di area atas ini adalah mesinnya, dan ini tanduk bagian depan. Dan inilah tanduk bagian belakang, di mana kedua tanduk ini digunakan untuk menopang pada saat menggendong Lonser ini. Dan inilah kabin bagian belakang yang ada AC-nya. Kometo ini yang bernomor 2. Dan inilah barisan roda yang sangat banyak, jumlahnya 200 buah. Di bagian atas ada rel digunakan untuk menahan pada saat girder berada di atas dan dibawa ke lokasi pemasangan. Dan inilah ruang operator dari Lonser. Di bagian bawah ini adalah kaki Lonser yang kecil, dan di tengah adalah kaki yang besar. Dan ke bagian dalam lagi, yang saat ini sedang diinstal, adalah lengan atau tangan yang menyerupai sayap. Dan di bagian atas ini adalah yang berwarna biru ini, mesin crane-nya. Ada dua elemen mesin crane, ini yang di sisi kiri dan ini sisi kanannya. Dan yang berwarna kuning hitam ini, itulah crane yang digunakan untuk mengangkat. Dan saat ini tampak sedang dilakukan penginstalan di bagian lengan atau sayap. Dan di bagian depan sana adalah kaki depannya yang pada saat pemasangan akan maju, di mana pada saat penempatan di area subgrade ini kakinya sebelumnya terlipat dan saat ini sudah diinstal ke posisi girder. Inilah review saya
yang bisa saya liput. Dan inilah yang berwarna hijau ini, hidrolik, di mana semua pergerakan ini menggunakan tenaga hidrolik. Ikutlah update selengkapnya pada saat pemasangan girder. Demikian review saya. Salam sukses, salam semangat, salam sehat. Salam Indonesia Maju. Terima kasih.